gemuk namun tangkas bermain silat, menjadi ciri khas Ucup si pendekar silat cilik asal Tanah Betawi. Tatapan tajam matanya yang mengerikan membuat lawan enggan dan ngeri berduel dengannya. Kini Ucup terkenal berkat wajahnya yang lucu, badan tambun namun menguasai silat dan pantun. Penasaran ingin mengenal lebih dekat, tim selebritas siang menyambangi Ucup sore kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di selebritas siang. Nah, ini Ucup mau sholat nih habis buka puasa. Yaudah ikutin terus ya Ucup, cuma mau sholat nih. Assalamualaikum. Meski masih kecil, dalam urusan ibadah, Ucup sudah diajarkan sejak taman kanak-kanak. Dan itu pun terbukti dengan ibadah puasanya belum ada yang batal. Bagus, belum ada yang batal. Ya, alhamdulillah belum ada yang batal. Umur 9-an lah, baru belajar. Rezeki sudah diatur oleh yang kuasa. Hal itu pula lah yang dirasakan Ucup karena tak pernah menyangka bisa bergabung dengan sederet artis ibu kota. Mengaku suka dengan adik kandung almarhum Olga Syahputra yang dinilainya ganteng dan pandai. Diakui menjadi salah satu alasan Ucup suka dengan Bang Billy. Senang bisa ketemu teman-teman artis-artis. Ada. Bang Billy, dek cakep mainnya, bisa ngawak deh, banyak dah pokoknya, banyak yang dari almarhum keluarga. Di akhir wawancara, Ucup pun tak lupa menunjukkan keahliannya dalam berpantun. Penasaran seperti apa? Ini dia. Kalau mau beli pandan, belinya hari Selasa. Ini hari bulan suci Ramadan. Jangan sampai enggak puasa. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.